Baja itu menempati posisi ekspor kita nomor 3 terbesar, ya. Nomor 1 ya tambang, 2 minyak, sawit, yang ketiga kita besi baja. Oleh karena itu tadi saya dapat report, sekarang kita sudah 1 juta, ya Pak ya? Akan menuju 10 juta. Dan yang potensi 5 juta. Jadi totalnya nanti akan mengarah sampai 15 juta. Jadi nanti bisa-bisa menjadi ranking 2, bisa-bisa jadi ranking 1, ya. Dengan demikian kita optimis ekspor kita tahun 2023 ini, walaupun dunia melambat, mudah-mudahan kita akan lebih besar lagi daripada tahun 2022 surplusnya. Ini tentu pahlawan-pahlawan dari Krakatau Steel, Pak Dirut dan teman-teman. Saya kira demikian. Mungkin kalau tanya-tanya nanti